Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Agda. Kali ini kita akan belajar di tema pakaian. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai konsep bayangan. Yuk kita mulai. Nah, di sini Bu Agda punya gambar kemeja panjang. Kemeja panjang ini ada warnanya. Nah, sekarang kita coba cari yuk. Yang mana ya bayangannya? Di sini Bu Agda ada beberapa gambar. Apakah bayangan kemeja panjangnya yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Yang mana ya? Ah, betul. Yang ini. Hebat. Selanjutnya, Bu Agda punya gambar kaos pendek. Nah, kaos pendeknya ada di sebelah sini. Kaos pendeknya berwarna, teman-teman. Nah, sekarang coba kita cari yang mana ya bayangannya. Apakah yang ini? Atau yang ini? Atau yang sebelah sana? Yang mana ya? Ah, betul. Yang tengah, yang ini. Nah, yang ketiga, Bu Agda punya gambar celana panjang. Ini dia gambarnya. Nah, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, di sini celananya berwarna ya. Kita cari bayangannya. Tada! Ada gambar yang ini, ada gambar yang ini, dan yang sebelah sana. Yang mana ya bayangan celana panjang? Ah, betul. Yang sebelah sini. Selanjutnya, Bu Agda punya gambar jaket. Nah, jaketnya ada di sebelah sini. Jaket ini berwarna. Ayo kita cari bayangannya. Bayangannya ada ini, ada ini, dan ada ini. Yang mana ya bayangan jaketnya? Yang ini teman-teman. Kalau jawaban kalian yang ini, betul. Nah teman-teman, tadi Bu Agda punya 4 gambar pakaian. Teman-teman bisa tidak menebak bayangannya. Ayo acungkan tangan, siapa yang benar semuanya? Nah, begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengajak ayah dan bunda untuk mengerjakan buku aktivitasnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Dadah!